ini banyak 20 kan. Tak paling gitu من الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعدل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال أيضا: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، حضرات المكرمين والمحترمين، برا عليم، برا علماء، برا أساتذة والأساتذة، برا شيوخ المدينة المكرم والمحترم، إلهي هدي Abdul Fatah Hadi. Dan yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Isad Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Wazid Ala yang mana Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini telah melimpahkan rahmat beserta nikmat inayahnya kepada kita bersama sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahim atau berwajah di tempat yang insyaallah penuh dengan barokah ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan ridho, ma'unah dan maufirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mana? Waalaikum. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa kita dari alam jahiliyah, alat kebodohan menuju ke alat ilmiah, alat kepintaran. Rasulullah membawa kita dari alat yang gelap gulita menuju ke alat yang sangat. Rasulullah alaihi wasallam fiddin wa dunya wa akhirah hadid. Hadirin wal hadirat mustami'in wal mustami'at yang saya hormati, dalam kesempatan yang penuh dengan keceriaan ini, kami selaku penata acara mengundang kami untuk menyusun
acara yang akan di mahal ini, insyaallah akan dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Bayatawi. Beliau selaku pengurus Masjid Agung Sunan Ampel. Dan acara yang ketiga yaitu merupakan sambutan-sambutan yang insya Allah sambutan ini ada 4 sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ketua Pendidikan. Dan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang hal ini akan dibacakan oleh Al-Mukarram Wal-Muhtaram Al-Ustaz Bayatawi dari Masjid Agung Sunan Ampel. Kepada beliau perlu diketahui pada seluruh hadirin wal hadirat muslimin muslimat, jika nantinya Al-Qur'an sudah dikumandangkan, maka hendaklah kita bersama harus mendengarkan dan berdiam sebagaimana yang dicantumkan dalam Al-Qur'an. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa anshitu la'allakum turhamun. Tatkala Al-Qur'an itu dibaca, maka hendaklah kamu mendengarkan dan berdiamlah, maka kamu akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepada beliau Al-Mukarram Ustaz Bayatawi, waktu dan tempat kami haturkan. Ya, demikianlah pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan oleh Al-Mukarram Wal-Muhtaram Al-Ustaz Bayatawi. Mudah-mudahan yang membaca juga yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat mustami'in wal mustami'at yang dimuliakan oleh Allah, maka boleh kita acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia Pelaksana Maulidur Rasul yaitu Yang Mulia Ahmad Sa'awali. Kepada perlu diketahui sebelum sambutan-sambutan disampaikan oleh Bapak Panitia, maka kami mohon kepada Panitia konsumsi untuk mengeluarkan konsumsinya bagi para hadirin dan hadirat yang ada di sekitar ini. Dan kepada Bapak Ketua Panitia Pelaksana, waktu dan tempat kami haturkan.
masalahnya. Dan yang terhormat Bapak Ketua RT 01 sampai RT 12 beserta staf. Yang terhormat Mustika dari Kecamatan Semampir, Kelurahan Warungkusumo. Dan yang terhormat rekan-rekan panitia Haji Hadirin Maulidur Rasul 1436 Hijriah dari Kitaran Masal yang ke-15 dan segenap para hadirin dan hadirat bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari kaum muslim dan muslimat wilayah RW 10 dan sekitar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berizin insyaallah penuh barokah ini dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini dikaruniai umur yang panjang serta barokah dan selalu diberikan kesehatan yang baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan sisa umur kita ini marilah kita sama-sama memanfaatkan untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah dengan baik dan sempurna, sehingga kita dapat mencapai ketakwaan kita kepada Allah telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yaitu zaman Bidul Islam. Hadirin yang kami hormati, sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada selaku pembawa acara yang mana telah memberikan kesempatan kepada kami. Demikianlah para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, sambutan dari Bapak Ketua Panitia Pelaksana. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau manfaat bagi kita semua, dan kedepannya mudah-mudahan masyarakat RW 10 lebih meningkatkan lagi untuk bersiar di Masjid Al-Ishaq ini. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Maka mengijak acara selanjutnya, yaitu masih dalam sambutan yang kedua, yaitu akan disampaikan oleh
Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Muhammad Razif. Beliau selaku takmir Masjid Al-Ihsan. Dan kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Sebenarnya atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, dina kelak niki kedah nuntu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad adawuh, Gusti Nabi Muhammad bersabda, iku mboten karepe nafsune piyambak nggih. Tetapi beliau dibimbing oleh wahyu. Hadirin wal hadirat rahimahullah, oleh karena syiar dan mengharap di situ faedah, termasuk peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi pada malam hari ini, kita semua bertujuan mendapat hikmahnya. Jadi malam hari ini juga bisa disebut zikir Maulid Rasulullah atau malam hikmah Maulid. Sehingga Romo Kiai yang tiap tahun kita hadirkan, kita undang, dan malam hari ini Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Fattah dari Sidoarjo. Mudah-mudahan kita dapat oleh-oleh pencerahan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum. Ibu bapak hadirin rahimah. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Ketua RW 10 yaitu Yang Mulia Bapak Yusuf Bardi. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Akan disampaikan oleh Pustika Kecamatan Semampir. Tapi karena beliau berhalangan hadir, maka kami akan berlarat ke acara yang selanjutnya. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan Salawat Nabi yang hari ini akan dibacakan oleh rekan-rekan remaja Masjid Al-Ihsan kepada beliau-beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. سبحان الله والحمد لله.
تتبه الطرق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى mustami'in al-mustami'at
nanti mau itu hasanah dimulai, maka semua akan mendengarkan dan juga berubah niat kita semua untuk niat ngaji. Biar sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lu subasa'atan fi majlis ilmin la tabtu fi harfan wa la tamassu fi baghman qalul laka min alfi raka'atin." Barang siapa yang duduk sebentar di majlis ilmu atau niat mengaji, tidak sempat mengambil nulis satu huruf dan tidak sempat mengambil pulpen atau kolam, maka itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Maka sangat besar manfaatnya. Oleh karena itu, bagi hadirin wal hadirat, agar supaya didengarkan dengan baik-baik, maka menginjak acara yang selanjutnya, yaitu mau'idhatul hasanah, yang kali ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Abdul Fatah Mahdi, beliau dari Sedati Sidoarjo. Dan kepada beliau, waktu dan tempat kami haturkan. Engki napa bener? Jadi wong Jawa cak ngomong Madura plunga, plunga ngomong apa iku mau gak roh blas aku. Tapi nek wong Madura ngerti Jawa. Jadi wong Madura ngalah dhisik nggih. Setuju wong Madura ngalah dhisik? Nggih. Wis gak ngalah lho wong Madura iki, Pak. Para bapak, para ibu, para rawuh jemaah ingkang minulya, alhamdulillah saya broyo pada kesempatan malam hari ini kula ben panjenengan etakdiraki den ajunan Allah bisa rabuh bedekan to majelis mandermuke rabuh kula ben panjenengan sesarangan ridho ben hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Lha ditungane oleh ridho yamine gak patek kompak kok. Tapi nek kula ndonga muga-muga engkang rawuh dalu niki tansah pikantuk rejeki engkang kathah halal lan barokah. Amin. Ora usah dikongkon kuwati. Sesarengan hidayah kang moho suci. Ibadah tambah maksiate pre. Amin. Ibadah tambah sing seneng rasa nindang mari yuk mati jendungu elek mana wak mari yuk gini jendungu elek sing seneng rasa nindang mari yuk mati yuk disolawati monggo nggih. Sholatullah Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sak derenge kula matur kata-kata ngapunten. Sing matur dalu niki kula jenengan mantep napa mboten? Mantep. Enten sing mboten mantep. Bedhe sing tak mantep iki. Ngacung-ngacung mun enten sing tak mantep ngacung. Nah enten sing mriki Bu, sing ngacung mriki, kula celukne sing lemu kan ngentepi jenengan. Urusan ngaji ndek gak mantep, nek gak mantep ora usah ndelok kula, rungokno tok. Unzur maqila wala tanzur manqal. Itu teh. Tapi lha apa nyuting-nyuting wong kan gak oleh nyuting-nyuting kok. Pokoke wong iku kudungan Pak pokoke. Sampeyan batin kula gak enak blas sing mawon, aku yo ro di batin yo mboten nesu. Lo yang malah ketibatin lo batin ku nak cilik gendongan kok api lo hadirin jamaah yang dimuliakan Allah hadir wonten ing mriki majelis wong diaturaken kalian sambutan turine luwih apik timbang 1000 rakaat dalam semalam ngapunten nate 1000 rakaat semalam Pak 1000 rakaat nate Pak 100
Blas. Terus seket? Blas. Seket? Blas. Ono Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ibu sini ini malah dua pro yang kate-kate to. Sedoyo rawuh wonten ing mriki masjid napa ing mriki majelis dalam rangka talabul ilmi golek ilmu sanajan tosen nyampe wong rotot diwat dhewe tapi nek jenengan iso ngambil intisari insyaallah bakal manfaat. Allahumma amin. Allahumma amin. Soale ngaji zaman akhir niku bingung Pak repot dijak metu wonten nerangi tauhid malah ditinggal turu tapi ayo cek ditinggal turu lho ya. Lu kadang senengane ngaji niku cuma digoleki lucu-lucu netok. Tekone pengajian, ya apa mau balike umu enak tak kandani. Apa lucu. Dadi goleki lucu netok ora didelok keterangane. Al-kalam idza kharaja min al-qalb dakhala fil qalb. Nek omongan metune teko ati ya lebokno ning jerone ati. Hak iki akeh wong ngaji mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Hewes-hewes bablas. Yo iso jawab. Lho nggih napa mboten? Makane monggo lah nek enak tuntunan yo digawe tuntunan. Senajan to titik ayo didamel. Allahumma amin. Allahumma amin. Sing sapa wong gelem nglakoni ilmu senajan to titik Allah bakal paring ilmu-ilmu yang lain yang belum pernah kita peroleh. Napa golongan songo insyaallah sedaya enggak ada. Coba kita cari moto loro, kuping loro, papat, irung loro, enam, tutuk setunggal, pitu sing loro aku ronggone tapi mau nyebut no aku ya maksud disebut no aku tutupono lubang songo soko kemaksiatan untuk menyelamatkan lubang satu rupo liang lahat gini apa betul? Apa betul? Hidup ini kan akan masuk liang lahat badai sedo apa betul? Mati apa betul? Kapan? Kapan bu? Yen wis mati ora bisa mulo sholat ojo nganti kali sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin dunyo ojo mundar ojo nuruti nafsune pikir setan iki pinter sih tok pikir kono setan wong sairan ngarepe rok burine tan kula mau wis batin pinter-pinter wong ngono ku sumo takjak sairan nyawau terus ngoten e i ngoten lha wis sing nomor loro ngarepe burine tan. Yo gak cocok to nggih. Aja nuruti nafsune fi. Pikir setan. Banter kompak salah kabeh. Yo dipikir to nggih. Aja nuruti nafsune. Pikir. Apa sira ora kuat. Yo mesti iso kari tir. Sing ngarang iki nggih. Bakal madep mungkar lan sholatullah salamullah ala pola Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah
sak weng. Toro, napa sak toro niku? Sedilut, sedilut. Sauntawis sedilut, sekejep pun cek rengeju dan nenek lagi. Tapi gede dunia nih kan sekejep. Sedilut, sementara balik nih. Nontonnya mung sak weng. Toro. Isi suwe ana alam. Dunya. Sese, kok bulat nih kita ya? Iya, bulat apa betul? Bulat ya. Lawan aku semua jadi sairan itu sembulat. Ya Allah, buat terkompak salah. Wong neng dunyo mau sakwat toro kok isi suwe neng alam dunyo neng. Yo dipikir tuh, wong tak tak aturi waktu terus kundi sakwat toro ni gua nopo sekejap mencairin mencurin. Lha kok iso isik suwi ning donya neng. Salah apa bener? Salah. Bulet ta? Bulet. Lah iya wong jak sakit nang bulet. Dipikir, Pak. Nang donya sak wetara yo isik suwi ning alam apa yo kira-kira ngoten. Alam. Lamun mati sangmu apa? Bondo donya ora bakal di. Apa? Enak iki nggih. Nah iki nek direk tambah enak, direk. Kulon enggak ada lagu ini kau enten rapi. Lamun mati bondo gak melu, bojo ayu bejo sing. Bapaknya sewenang nemu ya, sewenang nek nemu. Ibu yang kemendel nemu seneng nanti temu wong. Sing kuburan podo tangisan, neng wonoku sumo rebutan warisan. Lu kok kumpah gitu. Itu sebutan Marisa Solo Bidoko. Itu betul. Na'udzubillah min. Bapak ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kembali lagi Quran niku mukjizat Kanjeng Nabi. Awake dhewe umate ayo goleki warisane Kanjeng Nabi. Quran kita pelajari. Ora cukup diwaca tok, senajan kok diwaca wae oleh pahala. Harfun minal Quran khairun minad dunya wa ma fiha. Satu huruf dari Al-Qur'an luwih apik timbang donya sak isine niki, Pak. Saestu. Makane belajar tenanan dipelajari tok. Nopo mana kelolaan panjenengan gelem ngamal nopo dawuh dhewipun Al-Qur'an. Ayo saiki ana wong ana kusuma digonceng sepeda motor sing ngiring ngoten wonten. Bebedo ring bener kusuma nek maaf iki mun digonceng sepeda motor tuju amiring. Wonten apa mboten? Wah, golek ngoten. Wong motor teh mekuwakan. Adek sepeda miyunen pancekane mendukur wonten ngarep. Wis kaya kodhok disusuri. Bu temen lele, macam mekaka, iya betul. Nek wong biasa ni, aku gak alamak di gonceng mekaka. Yo gak iboi, yo gak lumpur. Nek arek sak mungkin, masya Allah, di gonceng sepeda ni, aku mekawaka. Kadang ngomong wawak ngoten, sing lanang ni, aku pilih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa kita ya? Bismillahirrahmanirrahim. Siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل فقر غنى ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء على آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظم السبعين والثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في ديننا دنيانا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وزوجنا أحبابنا من كل فتنة ومحنة وبؤس وضائر إنك ولي كل خير فضل بكل خير ومعوض بكل خير برحمتك يا رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله تقبل منا بسبب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والحاضرات مستمعين والمستمعات yang dimuliakan oleh Allah. Demikianlah acara demi acara pada malam hari ini yang bersama-sama kita lalui
dan kami selaku pembawa acara, bila mana dari awal sampai akhir ada perkataan yang kurang berkenan di hati para sepuh, para kiai, para asatidz, juga para hadirin wal hadirat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.